Salam ngarit retan. Kali ini saya berada di rumah dari Pak Mama. Beliau merupakan salah satu yang masih aktif megon atau nyikar di area Ambulu. Ini saya berkesempatan main-main di kandang beliau. Nanti kita sambil tanya-tanya ke beliaunya untuk apa istilahnya, rumatan sapi-sapi ini gimana. Soalnya kan ini sapinya untuk kerja. Sapinya yang biasa dibuat megon. Tadi kebetulan jumpa sama Pak Mama nih pas di pasar. Nah, sekalian main ke rumahnya lah, silaturahmi. Nah, di sini juga selain ada sapi bejantan, ini ada betina hamil 8 bulan. Baru dapat nih, Pak. 1 bulan. Baru dapat 1 bulan. Harap digawe nyikar pisan, Nak. Aman anak nih. Ini untuk breeding buat indukan. Nah, ini nggih. Pak Amek, nyikar mulai tahun pinten, Pak? 94. Berarti udah 28 tahun. 28 tahun nyikar. Tapi mulai dini. Nggih, nek ngrumate. Perjalanan. Tenan, Pak. Nek kan biasane nek sapi damel napa? Pegon kan mesti jamu nggih. Jamune napa? Jamune mboten mesti nggih, dadi fungsi kali ndok kecap. Nek ku fungsine damel napa? Anu otot. Nggih, Pak. Nek kenapa? Nek ben nafase rodok dawa nih kan biasanya nek sapi-sapi sakniki kan cendek-cendek nih nek kaya iku biasa jamune napa iki kecap nih nggih nggih damel kecap nggih yen lak anu ngene ngombe campuri bawang bawang dijus nih bawang dijus digerus berarti nggih nggih niku nganokne ngombe ngombe. Oh, nah itu salah satu tips juga dari Pak Amek untuk naps sapi doyan minum pakai jus bawang. Tapi kalau anu Mas, lak sapi lanang, lak sapi wedok ya gak wani. Oh. Alah. Nggih, siap-siap. Nah, itu untuk ternyata dikhususkan untuk sapi bejantan. Siap. Nih, Pak. Biasane salin sapi niku wis maksudnya wis umur pinten sapi nih pas salin? Paling enggak ya 5 tahun, Mas. 5 tahun. 5 tahun baru salin. Nah, niki Pak. Nah, saiki kangelan mboten golek sapi-sapi nggih pegonan, Pak. Oh, kangelan iki. Soale pun jarang pegon mboten. Nggih. Hari ini tasik rame pegon penak, saniki angel. Nah, niki sapine niki pendet teng pundi sing niki? Teng Tanjung Rejo. Sing niki Tanjung Rejo. Gemuling. Nih, peni? Gemuling sing niki. Gemuling. Gemuling niki mlebet daerah pundi? Lampu merah niku terus. Sabrang. Sabrang terus. Nah. Berhubung saya gak tahu tempat ya. Tapi ini sing jelas emang sapi-sapi pegonan tanpa ngajari lagi nggih, Pak. Tips tuh. Niki nang kula pun tahun. Wonten sing 15 tahun ngene. Umur e. Nggih, mulai cilik. Ada yang 15 tahun. Nih. Nih salah satu
yang Megon lumayan jauh kalau ngambil pasir nih. Dari Karanganyar ke ini Sumberan, Mas. Oh, Sumberan. Sumberan Ambulu. Sumberan Ambulu ke apa? Pondok Geger. Pondok Geger. Lumayan perjalanannya. Ini mantap nih sapi pekerja ini. Sapi pekerja berat.